Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan terus mempertingkatkan kawalan keselamatan di semua stesen bagi menjamin keselamatan penumpang yang menggunakan perkhidmatan tersebut. KTMB juga bekerjasama dengan pihak polis dalam memantau pergerakan penumpang dan pintu pelepasan tren dari semasa ke semasa, terutamanya di sempadan berikutan meningkatnya ancaman pengganas di peringkat global. Jelas Presiden KTMB, Datuk Sarbini Tijan, sejumlah anggota polis telah ditempatkan di semua stesen termasuk unit K9 dalam mengesan barangan yang disyaki berbahaya. Di semua depo-depo kita, tren-tren kita telah kita screen. Kita dah tubuhkan satu pasukan K9 dan pasukan K9 ni kita gunakan di depo-depo. Pasal kalau kita buat stesen nanti orang Islam sensitif. Kan? Jadi yang di depo ni train tak berapa cantik sebab dia bawah je tak ada atas, ya? Dan satu lagi yang kita gunakan ialah seluruh rangkaian kita, terutama sekali daripada perang besar sehingga ke kemas, yang mana kita dah ada sistem CCTV untuk kita pantau di semua station dan tempat-tempat kritikal tersebut secara 24 jam. Terdapat juga anggota polis yang akan berada di dalam tren sepanjang perjalanan tren tersebut bagi menjamin aspek keselamatan. Bagaimanapun, setakat ini tiada sebarang ancaman yang diterima KTMB dan keselamatan penumpang terjamin.